Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sataftariku ummati ala 73 millah kulluhum fil nar illa millata wahida. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fiddin, assalamualaikumullah. Kita masih di bulan Muharram. Sepekan sudah kita tinggalkan hari Asyura. Kalau pekan kemarin kita bahas sisi khurafat dari bulan Muharram atau bulan Syura, nah hari ini kita bahas Asyura dengan kondisi yang lain, yang mungkin kalau yang ikuti berita ya mungkin juga bisa melihat apa yang terjadi di beberapa negara ya, di belahan dunia, yaitu ada mengenang tragedi Karbala. Nah, maka kaji kita di malam hari ini sebenarnya nanti kaitannya dengan kewaspadaan. Sebagaimana Nabi sudah mengabarkan kepada kita, sataftariku ummati ala 73 millah. Umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa millata wahidatan, kecuali satu milah saja. Nah, keberadaan ritual itu adalah bagian dari tadi ya. Apa yang dikabarkan oleh Nabi ini satu pemahaman di antara pemahaman-pemahaman yang ada yang kemudian menyimpang dari siratal mustaqim. Nanti kita akan lihat, nanti kita akan coba kaji tragedi Karbala itu seperti apa, nanti kemudian ritualnya seperti apa, nanti kita lihat. Loh, katanya kita disuruh lapang dada dengan perbedaan supaya kita terjalin ukhuwahnya. Kita dudukkan. Kalau permasalahan yang sifatnya furu, cabang, ijtihadi yang memang di dalamnya dimungkinkan ada ijtihad, kemarin sudah kami sampaikan, kita harus siap lapang dada. Artinya mungkin kita punya kelompok, punya pemahaman seperti ini, kelompok lain punya pemahaman yang berbeda, tetapi dalam masalah yang sifatnya cabang, furu, kita lapang dada. Kita tetap saudara, kita bersinergi, kita bekerja sama. Tapi kalau sudah perbedaannya adalah masalah pokok, masalah usul yang nanti menyangkut masalah akidah yang tidak boleh ada perbedaan di dalamnya, mohon maaf, perbedaan itu membuat kita harus berlepas diri. Nah, ini yang melatar belakangi kita kaji judulnya ini. Kalau ditengok dari gambarnya berdarah-darah, karena ini nanti berdarah-darah. Yang takut sama darah pulang dulu aja. Gitu. Berdarah-darah. Itu saja sudah saya potong-potong, nanti videonya sudah saya potong yang mengerikan-mengerikan, enggak saya masukkan. Kenapa? Wong sang lihat saja sudah ngeri, apalagi jenengan nanti yang ngikutin, wah nanti lebih ngeri lagi gitu kan, dan seterusnya gitu. Baik ya, kaum muslimin harus sedekumullah. Itu latar belakang sebelum nanti kita bahas ini, karena kita khawatir logi kajian apa toh isine kok begini-begini, mungkin sesepuhan mungkin kadang mungkin tidak cukup mengikuti pemberitaan yang ada, tapi mungkin dari kalangan muda tujuannya kita kepengen membentengi supaya tidak terjerumus kepada perkara yang sifatnya sudah dianggap keluar dari Islam. Dan nanti yang ini Majelis Ulama Indonesia pun menyebutkan pemahaman mereka sudah jauh dari Islam.
Nanti kalau yang beruntung, siapa tahu tak kasih doorpress buku ini. Saya bawakan bukunya untuk mengenal ya. Semoga masih. Alhamdulillah. Ini ada doorpressnya ini nanti. Insya Allah. Ya. Siap-siap aja dapat hadiah gitu. Baik, kita bahas ke muslimin. Asyura bagi kita, kita kalau nanti kita berbicara tentang Syiah, berarti lawannya adalah Sunni. Kita Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu kalau dipendekkan jadinya Sunni, Ahlu Sunnah, Ahli Sunnati wal Jamaati. Gitu. Bagi kita yang namanya Asyura itu apa? Atau secara umum bulan Muharram itu bulan suci, yang kemarin kita sudah bahas. Hari Asyura itu hari yang luar biasa karena di dalamnya dianjurkan kita berpuasa, ya. Puasa dengan keutamaan yang besar karena disebut oleh Nabi sebagai afdhalu siyam ba'da Ramadan, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan. Puasa Asyura juga ternyata puasa satu hari bisa menjadi penghapus dosa satu tahun. Masya Allah, bagi kita sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi kelompok lain, yaitu Syiah, ternyata Asyura itu adalah hari duka cita. Hari untuk meratapi kesyahidan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, dengan menangis, dengan menyiksa diri. Nah, ritual ini sebenarnya kemudian berpusat di Karbala. Karbala itu nama tempat, tempat syahidnya atau gugurnya cucu Nabi SAW. Saya tunjukkan dulu nih, Karbala itu ada di mana ini, lokasi Karbala. Karbala itu satu kota di negara Irak, kalau sekarang negara Irak. Jadi sekarang Irak itu pemerintahannya sudah Syiah. Kalau dulu zaman Saddam Hussein itu pemerintahannya Sunni, sekalipun ada penyimpangan mungkin di situ ada sosialis dan seterusnya. Tetapi Saddam Hussein itu Sunni, sekarang sudah dengan invasi Amerika ke Irak sana, sekarang yang berkuasa itu Syiah. Ya. Satu kota di Irak 100 km barat daya dari Baghdad, kalangan Syiah menganggap bahwa Karbala itu kota suci. Kota suci, bahkan mereka menganjurkan orang sholat yang di luar Karbala, bahkan termasuk di negeri kita, disuruh nanti sujudnya itu adalah ke tanah yang memang dicetak, diambil dari tanah Karbala. Nanti insya Allah kalau kita bahas Syiah secara umum nanti kita akan tunjukkan, tapi hari ini mungkin tidak sampai ke sana. Karbala adalah tempat gugurnya Imam Husain, cucu Nabi SAW itu tadi. Tiap 10 Muharram atau hari Asyura terdapat perayaan dihadiri jutaan warga Syiah. Ya. Nanti juga ada perayaan Arba'in, yaitu 40 hari setelah perayaan Asyura, mengenang 40 hari setelah wafatnya Imam Husain. Di mana Karbala? Ini saya tunjukkan. Ini peta ya. Kenal peta mana ini? Peta mana ini? Yang warna biru laut, ini wilayah Afrika, ini Laut Merah, ini Semenanjung Arab, ini Teluk Persia, ini Laut Mediterania, di sini ada Palestina, di sini ada wilayah Mesir, nah Mekah ada di sini, ini Madinah, di sini ada wilayah Irak, di sini ada wilayah Iran, di sini ada wilayah Suriah. Saya tunjukkan dulu. Karbala itu di mana? Di sini. Karena masuk wilayah Irak, dekat dengan sungai Eufrat. Masuk wilayah kita. Lihat ini. Ya. Ini Karbala. 100 km dari Baghdad di sini, arahnya ke sini. Ini kota Baghdad, ibu kota Irak. Cukup besar kotanya, ini masjidnya. Memang dibangun untuk menandingi Masjidil Haram. Karena menurut mereka bahkan tanah Karbala lebih suci daripada Masjidil Haram. Lihat yang hadir jutaan. Seperti ibadah haji itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Ini hampir mirip. Syiah di seluruh dunia itu berkumpul kalau di bulan Asyura itu, di hari Asyura itu dari berbagai negara terkumpul. Paling tidak 1 juta sampai 2 juta itu bisa terkumpul di sana. Ini masjidnya. Kita tengok nih, ritualnya seperti apa. Ya, kita tengok. Sebentar.
Sini. Suaranya enggak keluar ya. Lihat ini. Ini hari Asyura seperti ini. Mereka sambil memukul-mukul kepala sebagai tanda duka cita mereka. Ya. Ini kubur Husain. Ya. Mereka meyakini menyentuhnya saja bisa mendapatkan keberkahan. Ini. Lihat ini, mereka mencambuk dirinya dengan rantai. Itu rantai, ya, dicambuk-cambukkan, dipukul-pukulkan ke badannya. Pakai rantai. Kecil-kecil disambung-sambung dibentuk kayak kipas. Nih, nah itu. Ya. Lihat ini, jangan terkecoh dengan dia. Dia tokoh Syiah, ya. Hasan Nasrullah yang kelihatannya kayak pahlawan ketika berhadapan dengan Israel, itulah. Ya. Saya tunjukkan lagi. Sebentar. Ini dijaga ketat karena dulu ketika awal-awal perayaan ini sampai besar-besaran banyak terjadi ledakan, ya, peledakan. Lihat mereka menyiksa dirinya dengan cara melukai diri. Lihat ini, ya, melukai diri. Jadi semakin banyak darah yang keluar dari mereka berarti pahalanya semakin besar. Ini anak usia 9 tahun sama seperti itu. Ibu-ibunya kayak gini, memukul-mukul badan sendiri, ya, memukul-mukul. Yang ini dengan menyabet dengan tadi itu rantai, ya, yang dipukulkan itu rantai. Ini masjidnya. Bahkan anak kecil saja sudah dilatih, sejak kecil itu sudah dilatih. Ya. Nanti kita tengok bagaimana mereka juga mencoba melukai anak-anak mereka sendiri. Ini disediakan akomodasinya, gitu kan, sehingga ada yang bagian masak dan seterusnya di belakang itu. Lihat ini rancangan nanti semakin besar masjidnya, persis menandingi Masjidil Haram yang diinginkan seperti itu. Ini festivalnya, ya, ingin mengenang kematian Husain, Imam Husain. Lihat ini, ya. Itu melukai diri mereka sendiri. Nah, dipukulkan ini. Sebagai bentuk duka cita, ya, sebagai bentuk duka cita atas syahidnya atau gugurnya Imam Husain. Kita tengok. Ini di tempat lain. Lihat ini. Yang ini mereka itu pisau disambung dengan tali lalu kemudian disabetkan ke badan sendiri. Pisau, ujungnya itu pisau. Ya, itu. Ini dulu ini mereka ini. Nah, disabetkan supaya kemudian terluka. Bahkan ada yang pakai pedang terbelah badan punggung mereka sendiri, tapi tidak saya tampakkan, ini saya potong, kenapa mengerikan sekali. Ini anak-anak mereka sendiri. Sejak kecil sudah dilatih seperti itu. Lihat yang ini. Ini tadi mukul dengan pedang sampai terbelah itu, kemudian dibawa itu punggungnya itu. Nah, itu.
dalam itu, lukanya dalam, itu terus dirawat dan seterusnya, dijahit dan seterusnya, seperti itu. Apakah di Indonesia ada? Ada. Hari ini di Indonesia jamaah mereka mencapai 2.500.000, jadi 2.500.000 orang. Ini perayaannya di ICC, Islamic Cultural Center, punya kedubes Iran, memang difasilitasi. Selama ini mereka tidak punya tempat untuk melakukan perayaan, nah mereka sekarang melakukannya. Bahkan 10 hari sejak tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 dengan berbagai macam kegiatan dan yang ada. Ya, mereka masih sederhana, tidak pakai melukai, cuma dengan cara memukul-mukul badan, ya, menangis dan memukul-mukul badan, seterusnya itu, ya Husain, dan seterusnya, sambil memanggil-manggil, labbaik ya Husain. Minum airnya sambil memikirkan Husain, gitu kan, supaya nanti menjadi keberkahan. Ini di antara tokohnya, tokoh Ahlul Bait. Mereka biasanya di sini menyebut dirinya sebagai Ikatan Ahlul Bait Indonesia, ya. Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, IJABI. Ya, ini ritualnya seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba kenalan. Siapakah mereka? Nanti kita bahas. Apa maunya dengan ritual seperti itu? Bagaimana pandangan Islam tentang itu? Karena mereka menganggap bahwa mereka masih bagian dari Islam. Gitu. Nah, kita dudukkan supaya nanti anak-anak muda kita tidak terjerumus ikut ke sana. Hari ini 8.000 pemuda dikirim ke Qom, Universitas Qom di Iran untuk belajar. Harapannya sepulang belajar dari sana, 3-4 tahun kemudian mereka memiliki kader-kader yang memang memiliki prestasi akademik tinggi. Saya di Iran, di Al-Qom, itu kan 8.000 dari Banjar ada yang berada. Dari Banjar ada. Ya. Nanti kita tunjukkan bahwa mereka jumlahnya sudah sangat tersebar. Dekat dengan kita, jangan dikira bahwa itu jauh, dekat dengan kita. Baik, kita jawab dulu, siapakah mereka yang melakukan ritual seperti itu? Mereka adalah orang-orang Syiah, ya. Mengklaim sebagai kelompok pecinta atau pendukung Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Ahlul Bait yang dimaksud itu adalah keluarga Nabi SAW. Ini yang kadang memperdaya seperti itu, karena judulnya apa, kelompok pecinta Ahlul Bait. Saya tanya, Bapak Ibu cinta gak dengan keluarga Nabi SAW? Cinta, pasti kita sangat mencintai. Tapi seakan-akan yang mencintai mereka, yang mendukung mereka, apa, yang mencintai Ahlul Bait, yang mendukung Ahlul Bait, seakan-akan cuma orang Syiah saja. Lebih khusus lagi, keturunan Husain, keturunan Ali, kemudian Ali punya anak Husain. Nanti biasanya punya gelar sendiri, kalau anak turunnya Hasan itu biasanya julukannya Asy-Syarif, dan nanti kalau keturunannya Husain itu biasanya dikenal di sini sebagai Habaib, para Habib. Habib itu berarti dari keturunan Husain, bukan berarti para Habib itu kemudian Syiah, bukan, gitu ya, nanti beda lagi, jangan kemudian salah menilai. Nah, Syiah itu siapa sih? Mereka itu siapa sih? Kok Syiah itu maksudnya apa ini? Nah, kalau kita tinjau dari sisi bahasa, Syiah itu dari kata al-atbanu, artinya pengikut, atau al-ansaru, penolong, atau al-khosah, artinya teman dekat secara bahasa. Nah, kalau begitu, kalau Syiah yang dimaksud dulunya ya sebenarnya gitu, pengikutnya atau penolongnya Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nanti bisa tunjukkan bahwa itu ada konflik, ya, ada konflik di dalam tubuh umat Islam, sehingga kemudian umat Islam terpecah, ada yang menjadi pendukung Ali, ada yang kemudian memusuhi Ali, seperti itu. Nah, kita mestinya gimana ya? Kalau ada konflik antara Ali dengan Muawiyah, kita jadi pendukung siapa? Bingung kan? Ya, kita mendukung kedua-duanya, karena kedua-duanya adalah sahabat yang sudah dijamin dengan surga. Soal sikap, nanti ternyata ada sikap yang kita anggap salah dan seterusnya, tapi itu ijtihad mereka, seperti itu, ya. Nah, secara dohir, atau adohiri, maaf, ini beliau mengatakan makna Syiah itu apa? Wa Syiah, ya, ansarur rajul wa adbahu. Yang namanya Syiah itu adalah penolong seseorang atau pengikut seseorang. Wa kullu qaumin ijtama'u 'ala amrin fa huwa Syiah. Siapa yang berkumpul, orang berkumpul untuk melakukan satu perkara tujuannya menolong orang, namanya Syiah. Ini secara
bahasa, secara bahasa. Tetapi secara istilah yang dimaksud si Ali ini, orang-orang yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib atas khulafaur rasyidin sebelumnya. Coba dipahami, kata-katanya dipahami. Jadi Syiah itu lebih khusus orang yang mengutamakan Ali atas khulafaur rasyidin sebelumnya. Jadi mereka mengingkari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, mengingkari kepemimpinan Umar, mengingkari kepemimpinan Utsman, karena menurut mereka yang berhak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Bisa dimengerti? Sebenarnya maknanya seperti itu secara istilah. Awal-awalnya ya sekedar pendukung Nabi, soal peribadatan dan agamanya itu masih sama. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya nanti masuknya ada faktor ekstern, yaitu Abdullah bin Sabah, ini tokoh munafik pun tokoh Yahudi yang memang kepengen merusak Islam dari dalam. Nah kemudian muncul Syiah yang kemudian beda dengan Islam, sampai mereka yang mungkin paling keblinger menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Ada yang mungkin keblingernya lebih rendah lagi, ada yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu Nabi, ada yang menganggap bahwa Jibril itu keliru ngasih wahyu, mestinya untuk Ali kepada Ali bin Abi Thalib, justru dikasihkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sehingga menurut mereka Al-Qur'an yang mereka lebih miliki lebih lengkap daripada Al-Qur'an yang kita pegang hari ini. Nanti suatu saat kita bahas secara khusus bagaimana Syiah terhadap Al-Qur'an, Syiah terhadap hadis, Syiah dalam urusan fikih, Syiah dalam urusan aqidah dan seterusnya suatu saat. Nah, sekarang sudah kenalan. Ini mereka yang tadi melakukan ritual-ritual itu adalah ini, kalangan Syiah. Bisa dipahami? Di Indonesia ada sekitar 2.500.000 membernya, kalau boleh dikatakan member kayak gitulah. Yang ini Majelis Ulama Indonesia memfatwakan mereka sudah bukan Islam. Itu. Ini keluaran dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Perkembangannya di Indonesia dan seterusnya. Ya. Sekarang apa yang mereka lakukan di saat ritual itu tadi itu apa sih yang mereka lakukan? Mengenang tragedi Karbala. Tragedi Karbala itu seperti apa? Nanti kita bahas, ya. Meratapi kesyahidan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menangis, dengan menyiksa diri. Tapi juga di acara itu biasanya di situ mencaci maki dan melaknat sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, dicaci maki. Bahkan pernah itu dalam satu riwayat bahwa ketika acara itu hendak dimulai, mereka itu kemudian mengikat 5 ekor anjing yang masing-masing kemudian dikalungi, dikasih nama. Ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman, kemudian digiring dilemparin batu untuk merendahkan dan mencaci maki sahabat Nabi seperti itu. Ya. Ini lah tragedi Karbala itu apa? Kaum muslimin narsadakumullah. Terjadinya perang yang tidak seimbang antara rombongan Imam Husain radhiyallahu an dengan pasukannya Yazid bin Muawiyah. Jadi terjadinya itu di zaman kepemimpinan Muawiyah baru saja geser gitu ya. Artinya Muawiyah wafat. Nanti saya tunjukkan sejarahnya dari awal supaya nanti kita bisa memahami ya itu. Nah, kemudian awal-awal pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Lah, Syiah memutarbalikkan fakta menuduh bahwa peristiwa Karbala itu adalah makar konspirasi yang dilakukan oleh Nasibi. Nasibi itu adalah golongan yang membenarkan kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman atau kalangan Sunni ya. Bahwa mereka telah melakukan konspirasi, melakukan pembunuhan terencana terhadap cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dituduhkan kepada kita, bahasanya seperti itu. Dan dengan maksud apa? Nah, sekarang kita tengok. Lah kok mereka tidak akan kemudian memfitnah kita, memutarbalikkan fakta dan seterusnya? Nih. Mereka ingin membenarkan agama Syiah dengan menjatuhkan kredibilitas atau keadilan para sahabat. Ya,
dengan mereka melakukan pembunuhan terhadap cucu Nabi, dituduhkan kepada para sahabat, oh berarti para sahabat itu enggak adil, bahwa mereka itu tidak layak diambil agamanya. Itu loh yang diinginkan seperti itu. Sehingga mereka menganggap bahwa para sahabat ahlu sunnah secara umum itu telah menyembunyikan ayat dan hadis-hadis yang terkait nanti dengan kepemimpinan Ali, yang terkait dengan ahlul bait dan seterusnya. Dan tujuannya tentunya untuk mengangkat bahwa yang pemahaman agamanya paling benar adalah hanyalah mereka. Seperti itu. Nah, ada yang nanya seorang pemuda, ustaz, begini, sejarahnya begini. Oh, ternyata dia sudah terkena virus Syiah. Orang Banjar saja. Oh, ternyata seperti itu. Orang yang mungkin selama ini enggak demen ngaji, kemudian semangat ngaji ketemu dengan orang Syiah, ya langsung percaya betul bahwa sejarah itu telah diputarbalikkan oleh kita, bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman itu sebenarnya batil. Mereka merebut kepemimpinan yang mestinya jatahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Gitu loh. Maka diputarbalikkan fakta sedemikian rupa. Maka tragedi Karbala terus dibesar-besarkan untuk menghasut umat Islam agar benci kepada sahabat radhiyallahu anhu, dan mereka mewariskan kebencian itu kepada generasi penerus mereka, sehingga kemudian sejak kecil mereka sudah dilukai, gitu kan, supaya oh ini loh dulu ya imam kita, yaitu Imam Husain, kata mereka bahwa mereka itu sudah dibunuh secara zalim oleh ahlu sunnah. Makanya nanti kita akan tunjukkan juga suatu saat nanti bagaimana kekejaman Syiah terhadap ahlu sunnah itu luar biasa. Konflik hari ini yang terjadi di Suriah itu adalah seperti itu. Mereka sebenarnya jumlahnya cuma 20%. Di Suriah itu yang namanya Syiah itu cuma 20%. Tapi berkuasa. Masya Allah. Ulama-ulama ahlu sunnah itu kemudian disiksa, dibantai sedemikian rupa. Masjid-masjid ahlu sunnah itu kemudian dibakar sedemikian rupa. Dihancurkan. Di Irak sama hari ini, kalau dulu Saddam Hussein kelihatannya mungkin diktator dan seterusnya, masih mending. Mereka tidak setuju dengan perayaan Syiah, tidak diberi kesempatan. Tapi begitu mendapatkan, dapat invasi oleh Amerika, dikuasai, digulingkan Saddam Hussein, justru malah Syiahnya itu kemudian berkuasa. Sekarang 50% itu adalah Syiah di Irak. Karena memang pondasi agama Syiah dibangun dari sebuah hipotesa. Seluruh sahabat radhiyallahu anhum itu telah murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 sahabat, Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi saja. Yang tidak murtad cuma 3, yang lain murtad. Berarti kita tidak boleh menerima agama para sahabat secara umum kecuali 3 sahabat ini. Coba bayangkan. Kacau sekali, dibutarbalikkan sejarah sedemikian rupa. Dari sini, kaum muslimin, saya ajak dongeng. Sebenarnya peristiwa sejarah Karbala yang terjadi itu seperti apa sih mestinya? Sebenarnya seperti apa? Saya tunjukkan, saya dongengkan supaya nanti jenengan faham sejarah juga. Ingat ya, mengetahui sejarah kita, kaum muslimin, itu menjadi perkara yang penting. Jas merah, apa jas merah? Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ya bagi kita orang Islam ya mestinya tahu sejarah orang Islam. Ya. Kita bahas dulu nih awal kemunculan Syiah, sejarah ya. Kita bicara sejarah. Baik, kaum muslimin irsyadakumullah. Saya mulai dari tahun 14 sampai tahun 16 Hijriah. Ya. Berarti ini sudah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena Nabi meninggal sekitar tahun ke-12 Hijriah, setelah hijrah. Negara adidaya Persia tumbang. Ya, di zaman Umar bin Khattab. Jadi pada waktu itu awal tumbuhnya Islam ada 2 kekuatan besar dunia, Romawi, Persia. Ini. Bangsa Arab itu berpikir enggak mungkin yang namanya menjatuhkan Persia itu enggak mungkin. Jangankan berpikir kemudian menaklukkan kerajaan atau imperium Persia, bahkan melawan satu pasukannya saja enggak ada yang berani sebelum Islam datang. Ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menjanjikan kelak harta perbendaharaan Persia itu akan dibagi-bagikan bagi kaum muslimin. Di zaman Umar bin Khattab terjadi. Ya.
yang kemudian disempurnakan nanti di zaman Utsman bin Affan, semakin sempurna kejatuhan Persia ini. Nah, yang kita maksud, apa kaitannya kita sebutkan ini dulu? Sejak tumbangnya Persia, mereka yakin tidak mungkin bisa bangkit lagi melawan Islam, itu sudah tidak mungkin. Maka mereka melakukan perencanaan bagaimana caranya menghancurkan Islam dari dalam. Berkuasa lagi nggak bisa, tapi kalau bisa menghancurkan Islam dari dalam. Ini agenda mereka, Imperium Persia itu seperti itu, membentuk sebuah negara dengan negara agama Majusi, nggak mungkin. Bisanya bagaimana Islam setempelnya tetap Islam, tapi sebenarnya sudah rusak. Yang diinginkan mereka seperti itu. Maka tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab ketika sedang berada di mihrab hendak sholat subuh, dibunuh oleh seorang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia orang Majusi, dia orang Persia. Majusi itu penyembah api. Uniknya, di kelak kemudian hari, ternyata oleh orang-orang Syiah, pembunuh Umar bin Khattab itu, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, kuburannya dibangun masjid megah sekali, mewah sekali, dan ditulis, dijuluki Baba Suja'uddin. Inilah bapak pembela agama, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang membunuh Umar bin Khattab, justru dianggap sebagai pembela agama oleh orang-orang Syiah. Yang kemudian, atas provokasi Abdullah bin Sabah, dia itu orang Yahudi dari Yaman, pura-pura masuk Islam. Di tahun 35 Hijriah, Utsman pun kemudian dibunuh oleh kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah. Awalnya yang diprovokasi itu adalah masyarakat Kufah. Ya, masyarakat Kufah. Kufah itu wilayah Irak. Makanya nanti menjadi catatan tersendiri bahwa Kufah itu punya track record buruk sebenarnya. Bahkan dulu itu hadis itu asal orang itu bersumpah demi Allah, saya mendengar dari Rasulullah seperti ini, dari sahabat seperti ini, cukup sudah dicatat itu sebagai hadis. Tapi begitu hadis kok melewati orang-orang Kufah, disitulah kemudian bahwa hadis harus diteliti, ini sahih enggak, ini dhaif enggak, ini palsu enggak. Ya setelah hadis itu lewat dari orang-orang Kufah itu, kenapa? Karakter mereka itu pengkhianat. Diprovokasi sama Abdullah bin Sabah bahwa Utsman bin Affan di dalam kepemimpinannya banyak KKN. Apa KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme, mengangkat pejabat dari kalangan kroni-kroninya sendiri, dituduh seperti itu. Dan faktanya memang ada beberapa gubernur yang dipilih itu adalah dari kalangan Muawiyah, kalangan Umayyah, ya, dari keturunannya nanti Abu Sofyan dan seterusnya. Itu. Nah, sampai akhirnya terjadi demo besar-besaran. Masya Allah, rumah Utsman bin Affan dikepung. Orang yang sangat lembut, orang yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat witir beli. Pada waktu itu Hasan dan Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib, sudah disuruh untuk berjaga-jaga di pintu gerbangnya Utsman itu, suruh berjaga-jaga. Beberapa sahabat juga seperti itu. Ternyata ada orang yang membokong dari belakang, tahu-tahu masuk rumah. Ini rombongan dari Mesir, sekitar berjumlah ada 12 orang masuk, kemudian menyembelih, mohon maaf, menyembelih Utsman bin Affan di hadapan istrinya Nailah. Nailah istrinya itu sempat untuk menjaganya karena kemudian ingin supaya suaminya itu selamat. Dia sampai putus jari-jarinya itu karena melindungi suaminya. Dan sehari sebelum kejadian itu, Utsman bermimpi bahwa besok itu akan berbuka puasa bersama Nabi. Dalam mimpinya itu sudah dikatakan, wahai Utsman, besok kamu akan buka puasa bersama saya. Ternyata betul, keesokan harinya beliau meninggal dalam keadaan masih berpuasa dan belum sempat berbuka. Ini Utsman. Siapa dalang di belakang itu? Abdullah bin Sabah. Gitu. Yang nanti akan menjadi peletak ajaran Syiah seperti apa? Ya ini sebenarnya. Aliran Sabaiyah itu seperti itu, jadi berubah kemudian menjadi nama Syiah. Nah, kemudian setelah itu kepemimpinan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Di fase ini, Masya Allah, stabilitas negara Islam pada waktu itu sangat labil. Ya,
terjadi perang saudara. Awalnya perang bersama, namanya perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan ibunda Aisyah dan Zubair. Coba bayangkan, Ali perang dengan ibunda Aisyah. Loh kenapa? Ibunda Aisyah itu kekeh tidak akan berbaiat kepada Ali sampai pembunuh Utsman bin Affan itu ditangkap, diadili, dan kemudian nanti diselesaikan kasus pembunuhan itu. Kalau belum selesai, belum akan berbaiat. Itu komitmen ibunda Aisyah. Sekedar seperti itu. Cuma karena tadi diprovokasi sehingga kemudian terjadi perang besar. Amr bin Yasir kemudian sampai terpenggal kepalanya dalam peristiwa itu. Sampai akhirnya kemudian Ali menang di dalam pertempuran itu, dan dengan legowo kemudian terjadi dialog damai antara Ali dan ibunda Aisyah, dan ibunda Aisyah kemudian dikirim, diantar pulang ke Madinah, karena pada waktu kepemimpinan Ali ibu kota itu ada di Kufah, ada di Irak. Nanti kalau zamannya Muawiyah ibu kota itu ada di Damaskus, ada di Suriah. Setelah 6 bulan setelah perang Jamal terjadilah perang Siffin. Kali ini Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Muawiyah, gubernur Mesir pada waktu itu. Sudah menjadi gubernur di Mesir, wilayah Mesir, punya pengikut yang banyak, punya kekuatan yang besar Muawiyah. Muawiyah sama, karena Utsman itu masih famili, loh ini dia terbunuh kok tidak diselesaikan, siapa pembunuhnya dan seterusnya. Karena ini memang ada sebuah konspirasi rumit ya, sehingga tidak mudah menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman. Muawiyah sama, kami tidak akan berbaiat kepada Anda sampai Anda menyelesaikan kasus pembunuhan paman Utsman bin Affan itu. Ya, akhirnya terjadilah perang Siffin, perang besar. Hampir 15.000 sahabat terbunuh dari dua kubu. Para ulama mengatakan semuanya itu syahid. Ya, karena ini hanya mengikuti fatwa dari ulama-ulama dan umarok mereka, semuanya syahid. Kalau berbicara benar, yang benar ya Ali bin Abi Thalib, tapi Muawiyah pun berijtihad bahwa dia itu adalah berada dalam posisi benar. Nah, sejak itulah Syiah terbentuk. Siapa Syiah? Pembela dan pendukungnya Ali ketika berhadapan dengan Muawiyah. Namanya apa? Syiah. Yang pada waktu itu agama dan pemahamannya masih sama, belum ada perubahan. Cuma setelah itu, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, nah di sini Syiah menjadi kemudian terpecah menjadi tiga. Ya. Ada Syiah yang kemudian masih sama dengan Ahlus Sunnah, ada Sabaiyah, ada satunya lagi Rafidhah, yang nanti dua golongan ini sudah jauh sekali dari Islam. Dan peletak pondasi ajaran-ajaran Syiah adalah ini, Abdullah bin Sabah itu tadi, orang Yaman tadi. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ya, ini antara tahun 35 sampai 41 Hijriah, 6 tahun belum memimpin, masa-masa dikatakan instabilitas, tidak ada stabilitas politik ini ya. Terjadi peperangan ini. Nah, tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, ketika beliau sedang sholat subuh, ternyata ada orang yang menikam Ali bin Abi Thalib dari belakang. Siapa namanya? Pembunuh itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Orang Syiah, orang Khawarij, maaf, orang Khawarij. Dia sudah bahasa Indonesia apa? Ngekum ke bahasa Indonesia apa? Merendam, pisau yang digunakan untuk menusuk Ali bin Abi Thalib itu sudah direndam racun selama satu pekan itu, sehingga ditusuk di tanggal 19, sebenarnya tusukannya tidak parah, makanya tidak langsung meninggal. Ali bin Abi Thalib masih bisa bersikap bijak, kalau saya tidak mati, maka aku ampuni Abdurrahman bin Muljam, bebas, gak perlu kisos. Tapi kalau saya mati, Ali pesan, tusuklah dia sebagaimana dia menusuk saya. Berarti tidak, tusukan yang tidak, ternyata tidak dalam. Sayang, racun yang sudah dibubuhkan di pisau itulah sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib tidak tertolong. Dua hari setelah penikapan tanggal 19 Ramadan, tepatnya tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib wafat. Semulia-mulia manusia Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kekhalifahan digantikan oleh Hasan putra beliau selama 6 bulan saja, Pak.
Setelah itu dengan legowo Hasan itu kemudian menyerahkan, sudahlah daripada konflik terus ini Muawiyah yang menuntut terus mendapatkan kekuasaan dan seterusnya, Hasan dengan legowo sudah saya serahkan kepemimpinan umat Islam kepada Muawiyah. Dan sampai kemudian nanti umur beliau enggak panjang, 45 tahun Hasan itu kemudian wafat. Ya. Yang kemudian Muawiyah memimpin kaum muslimin 20 tahun antara tahun 41 Hijriah sampai tahun 60 Hijriah. Yang setelah itu di tahun 60 ternyata Muawiyah itu kemudian meninggal, ya. Yang kemudian mewariskan tahta kepemimpinan kepada putranya Yazid. Nah, di sini mulai fase namanya mulkan adu ya di sini, karena sistemnya sih masih sistem Islam, tetapi suksesi kepemimpinan seperti kerajaan, bapak jadi pemimpin ya nanti kemudian dikasihkan kepada anak. Makanya ada fase nubuah, ada fase khulufa'ur rasyidin atau khilafah ala minhaji nubuah, fase ketiga adalah fase mulkan adu, raja-raja yang menggigit, dimulai sejak zaman Muawiyah itu tadi digantikan putranya. Tapi tidak semua kaum muslimin mendukung. Saat itu sempat mencari dukungan kepada para sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Di Mekah ada Urwah bin Zubair, ada Husain bin Ali, minta dukungan Yazid supaya berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah ini. Tapi ternyata Urwah dan juga Husain menolaknya. Bahkan segolongan kaum muslimin yang ada di Irak, di Kufah, justru kayaknya lebih condong dengan cucu Nabi ini sebagai pengganti tahta kepemimpinan kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga Husain itu mendapatkan tidak kurang 500 pucuk surat yang isinya menghendaki supaya beliau jadi khalifah. Menarik gitu kan. Sehingga kemudian mendengar kabar berita seperti itu, Husain mengirim utusan untuk mengecek kondisi yang ada di Kufah seperti apa. Apa benar masyarakat atau penduduk provinsi, waktu itu Kufah itu provinsi ya, provinsi Kufah itu mendukung kepemimpinan Husain. Maka dikirimlah Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, berarti sama-sama cucunya Abu Thalib ya, dari jalur Ali gitu kan. Ini sama-sama cucunya Abu Thalib ya. Husain mengirim Muslim bin Aqil yang pada waktu itu kemudian nginep di Kufah itu di tempat tokoh Kufah namanya Hani bin Urwah. Gubernur Kufah pada waktu itu namanya Nu'man bin Basir. Melihat ada pergelakan politik, berarti Nu'man bin Basir itu gubernurnya siapa? Gubernurnya Muawiyah, yang kemudian berarti nanti pelanjutnya adalah Yazid. Cuma ketika melihat ada pergerakan kayaknya Husain mau mengangkat diri menjadi khalifah, Nu'man bin Basir kan sahabat mulia, tahu betul Husain itu cucu Nabi, gak berani berbuat apa-apa. Maka beliau membiarkan pergerakan politik itu, ya bahasanya mungkin makar terhadap Yazid itu dibiarkan saja. Melihat Nu'man bin Basir itu kok ternyata kayaknya tidak pro dengan Yazid, sama Yazid kemudian dipecat. Gubernur Kufah kemudian digantikan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Inilah yang nanti menjadi dalang terbunuhnya Husain ini, Ubaidillah bin Yazid. Saat itu beliau itu adalah gubernur Basrah, sehingga kemudian diangkat menjadi gubernur Kufah. Wilayah beliau dua kali lipat jadinya, karena Basrah itu ada di sebelah selatannya Kufah. Ubaidillah sempat dielulukan pada waktu hadir ke Kufah, sama penduduk Kufah itu dielulukan. Kenapa? Dikira itu Husain. Gitu loh. Tapi dari situ Ubaidillah itu justru jadi tahu, oh berarti penduduk sini enggak loyal ini sama Yazid ini. Enggak loyal ini dengan kepemimpinan kami. Bahkan ternyata lebih loyal kepada Husain. Enggak enak ini Ubaidillah bin Ziyad kemudian tidak enak. Sementara Muslim bin Aqil, utusannya siapa Muslim bin Aqil? Lihat di atas. Utusannya Husain untuk melihat kondisi di Kufah, melihat ternyata Ubaidillah dielu-elukan karena dikira Husain, maka kemudian mengambil kesimpulan, oh berarti penduduk Kufah memang sangat kuat loyalitasnya kepada Husain. Sehingga kemudian mengirim surat ke Husain, wahai Husain, segeralah pindah ke Kufah, ambil kekuasaan untuk menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Kita skors dulu dongengnya, kita skors dulu karena sudah masuk waktu Isya ya. Nih. Bisa dipahami enggak? Sebelumnya bisa dipahami?
Ini didongengi ya, gitu ya. Ya nantilah insya Allah nanti kita simpulkan, gitu ya. Baik, sementara itu dulu, sudah masuk waktu isya, kita skors dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah. Masih sanggup melanjutkan? Ini bagi kesepuan-kesepuan ya, sambil mendengarkan dongeng aja ini. Yang muda-muda mungkin nanti termotivasi ya untuk mempelajari tarikh Islam atau sirah, karena supaya nanti kita bisa mengetahui sebenarnya sejauh mana penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam itu sudah terjadi. Spesial untuk Syiah itu memang sudah sejak awal sejarah Islam itu sudah muncul gitu ya, sehingga mereka memiliki pondasi yang cukup kuat. Pondasi ilmunya cukup kuat. Nanti dibandingkan dengan kesesatan mungkin semacam Ahmadiyah atau mungkin LDI dan seterusnya, enggak ada apa-apanya. Yang ini pondasi ilmunya kuat, didukung oleh negara Iran. Artinya memiliki negara, gitu kan? Memiliki negara, sehingga kemudian dengan diplomasinya, dengan duta besarnya dan seterusnya itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Syiah. Dan hari ini 10% ya, berarti sekitar antara 160 sampai 200 juta jiwa. Jadi pemeluk Syiah itu antara 160 juta sampai 200 juta yang ada di dunia. Dominasinya ada di Iran dan Irak. Itu cukup besar di sana. Yang lain nanti ada di Jordania dan seterusnya cukup banyak. Di Yaman juga ada Syiah dan seterusnya gitu ya. Di Indonesia tadi berapa? Sekitar 2.500.000, tapi ya sudah sampai di sini, terutama tentunya adalah Jawa gitu. Baik, kaum muslimin harus dikemukakan, kita lanjutkan ya dongengnya ini, latar belakangnya tadi yang jelas bahwa Husain mendapatkan dukungan dari warga Kufah untuk memimpin kaum muslimin, sehingga kemudian mengirim Muslim bin Aqil ya untuk melihat situasi politik di Kufah seperti apa. Dan nyatanya memang demikian, penduduk Kufah itu sangat loyal kepada cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Husain. Nah, cuma setelah Gubernur Ubaidillah bin Ziyad mengetahui peta politik di sana, ternyata tidak cukup loyal terhadap pemerintahan Yazid, tidak cukup loyal dengan kegubernuran Ubaidillah bin Ziyad tadi, maka kemudian Gubernur Ubaidillah itu mengirim mata-mata ya. Ini kita sampaikan dulu ya, Husain kemudian berangkat ke Kufah setelah mendapatkan surat dari Muslim bin Aqil itu tadi, wah ini penduduk Kufah sangat loyal kepada Anda, segera saja Anda berangkat ke Kufah. Ingat, nanti saya tunjukkan jarak antara Mekah, Husain itu tinggalnya di Mekah, bukan di Madinah, di Mekah, dengan Kufah 2.000 kilometer. 2.000 kilometer Pak, bukan jarak dekat ini, 2.000 kilometer. Kalau mungkin dari sini ya sampai ke Aceh sana, di ujung Aceh sana. Ini perjalanan beribu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Oh ya, ini penting juga, sempat dihalang-halangin oleh beberapa sahabat yang masih hidup pada waktu itu, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar, tolonglah jangan ke sana. Mereka tahu track record orang Kufah itu, Abdullah bin Umar tahu, Abdullah bin Abbas itu tahu, track record orang Kufah tidak bisa dipercaya gitu loh. Lihat-lihat gampangannya seperti itu, sehingga sudah diwanti-wanti, jangan turuti itu kemauan orang Kufah itu, jangan-jangan itu jebakan bagi Anda, bahasanya seperti itu, sudah diingatkan sama Abdullah ibn Abbas. Cuma pada waktu itu beliau kayaknya tetap harus berangkat gitu kan, aspirasi umat dan seterusnya ya. Nah, di sisi lain suasana di Kufah, Ubaidillah gubernur Kufah pada waktu itu merasa suasana Kufah tidak bisa dianggap enteng. Dia mengirim mata-mata untuk mengetahui pergerakan Muslim bin Aqil, utusannya Husain itu tadi. Pada waktu itu dia mengirim seorang saudagar pura-pura menjadi pendukungnya Husain, datang kepada Hani bin Urwah yang ketempatan Muslim bin Aqil itu. Hani, kamu tahu kapasitas saya saudagar di Kufah ini, sudah berapa kebutuhan finansial untuk pergerakan Husain supaya dia itu kemudian datang ke sini dan kemudian menjadi imam bagi kaum muslimin, saya siap mendanai.
Begitu dapat peluang seperti itu, Hani bin Urwah kan buka data rahasia, disampaikan ini jumlah loyalis Husain sekian, beliau sekarang sedang berangkat begini dan seterusnya. Tapi begitu sudah berbagai data rahasia kok kemudian diungkap oleh Hani bin Urwah, karena taunya itu si mata-mata itu betul-betul loyal kepada Husain, justru kemudian Hani bin Urwah itu kemudian ditangkap sama Ubaidillah bin Ziyad. Mendengar Hani bin Urwah itu ditangkap, Muslim bin Aqil kemudian mengumpulkan 4.000 loyalis untuk menyerang istananya Ubaidillah. Orang-orang Kufah, 4.000 itu orang-orang Kufah. Terkumpul 4.000 pendukung itu, pendukungnya Husain ada 4.000, dan kemudian berpihak kepada Muslim untuk kemudian menyelamatkan Hani bin Urwah dari persekusi yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ziyad itu tadi. Tapi saya, Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur Kufah, tahu betul karakter mereka. Maka tokoh-tokohnya itu kemudian dirangkul. Dibeli, tokoh-tokoh Kufah itu dirangkul, dibeli oleh gubernur Ziyad, sehingga kemudian berpihak kepadanya dan juga ditakut-takuti. Akhirnya, Muslim bin Aqil dengan 4.000 pasukan itu menyerang ke kantor gubernuran pada waktu itu. Ternyata Muslim masuk ke istana, 4.000 kemudian mengepung istana gubernur Ubaidillah bin Ziyad itu, digembosi sama tokoh-tokoh Kufah yang tadi sudah dibeli. Sudah, siapa di antara kalian pasukan yang mau balik ke rumah, saya kasih duit. Kalau enggak mau, nih pasukannya Yazid dari Damaskus akan mengirim sekian ribu pasukan untuk menumpas Anda. Anda enggak bakalan menang. Akhirnya tidak tersisa kecuali tinggal 32 orang saja. Dari 4.000 semuanya berkhianat, yang tersisa tinggal 32 orang. Muslim bin Aqil kemudian terpenjara, seakan-akan terpenjara di istana gubernur Ubaidillah sendirian. Sampai kemudian keesokan harinya tidak satu pun lagi yang mendukung Muslim, bahkan beliau sampai kehausan, enggak ada orang yang ngasih minum kepadanya. Akhirnya Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah disalib di kota Kufah. Supaya tidak ada lagi yang berani melakukan pergerakan politik, sehingga kemudian tidak ada lagi kemudian makar yang dikhawatirkan. Muslim bin Aqil ditangkap dan dieksekusi. Sempat pada waktu itu, kemudian sebelum dieksekusi, dia pesan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang mulia, punya putra namanya Umar. Ini pun orang baik, cuma pada waktu itu dia menjadi tentaranya Ubaidillah, tapi masih baik. Titip pesan. Muslim bin Aqil itu titip pesan, wahai Umar, tolong sampaikan pesan kepada Husain, cucu Nabi. Batalkan keberangkatannya menuju ke Kufah. Ini penduduk Kufah sudah tidak ada yang loyal lagi. Maka kemudian keberangkatan Husain ke Kufah, ya Husain berangkat disertai 72 rombongan. Ini dari anak cucunya Ali bin Abi Thalib. 72 saja yang menyertai beliau. Di tengah perjalanan bertemu dengan Umar bin As-Sa'ad dan disampaikan pesan Muslim bin Aqil tadi, tolonglah batalkan. Anda itu sudah enggak punya pendukung di Kufah. Orang-orang Kufah itu sudah terbeli. Sebenarnya Husain kemudian menginginkan balik lagi ke Mekah, lah sudah dibatalkan perjalanan itu. Cuma anak-anaknya Muslim bin Aqil, karena ini juga cucunya Ali bin Abi Thalib juga, tidak terima, loh, bapak saya sudah disalib, masa kita mundur? Ya bagaimanapun juga kita harus menuntut ini, menuntut kematian bapak kita. Sehingga kemudian melanjutkan perjalanan. Ya. Yang kemudian sampailah di Qadisiyah. Qadisiyah dulu tempat pertempurannya ketika menjatuhkan Persia, pertempurannya ada di Qadisiyah ini. Rombongan Husain dihadang 1.000 pasukan Ubaidillah yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid. Intinya apa? Anda batalkan perjalanan menuju ke Kufah. Pada waktu itu Al-Hur bin Yazid ini orang baik juga, ya nanti sekalipun berperang tapi nanti beliau justru malah berpihak kepada Husain nantinya. Al-Hur ngajak negosiasi, pokoknya sangat tidak menginginkan Husain itu sampai ke Kufah karena pasti kalah, gitu kan? Sehingga Al-Hur ngajak negosiasi. Tapi pada waktu itu Husain bersikeras untuk melanjutkan perjalanan sampai beliau ke suatu tempat. Beliau tidak tahu tempat itu namanya apa, cuma beliau Husain kemudian bertanya, ini tempat ini namanya apa? Dijawab oleh salah satu dari rombongannya, ini namanya Karbala.
begitu dengar kata Karbala saja firasatnya sudah negatif. Karbala itu dari kata, dua kata yang buruk. Karbun artinya itu adalah kesulitan, bala itu bencana. Namanya Karbala, gabungan dari dua kata yang maknanya itu buruk. Disitulah beliau kemudian dihadang 4.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Nah, Husain ngajak negosiasi beberapa opsi. Sudahlah kalau begitu, kami sampaikan kepada Ubaidillah, saya punya 3 opsi, silahkan pilih yang mana. Saya balik ke Mekah, diberi izin untuk balik ke Mekah, gitu kan? 2, saya tak pergi ke Syam untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. 3, atau saya sudah diusir dari negeri Muslim, saya nanti tinggal di perbatasan negeri Muslim. Waktu itu sempat Ubaidillah itu sempat sepakat, ya Umar kemudian mengirimkan opsi itu cuma atas bisikan Samer Zil Jausan. Ini yang nanti akan memenggal, menggorok lehernya Husain, ya ini, orang ini. Akhirnya Ubaidillah menolak ketiga opsi Husain, sehingga kemudian Ubaidillah mengirim 5.000 pasukan untuk menumpas Husain beserta keluarganya Ali bin Abi Thalib. Ini saya tunjukkan perjalanannya, perjalanan Husain. Mekah di sini, ini kota Mekah. Beliau berjalan ke Kufah, sekitar 2.000 km lebih. Lebih dari 2.000 km. Perjalanan sangat berat. Karbala ada di sini, Qadisiyah ada di sini. Gitu. Karbala itu sekitar tadi, 100 km sebelum Baghdad. Ya. Kalau Qadisiyah lebih, artinya lebih dekat lagi ke arah Mekah ini. Ya, yang tadi bertemu sempat dicegat dan seterusnya. Pas hari itu adalah 10 Muharram. Hari apa? Terjadilah pertempuran tidak seimbang. 75 orang berhadapan dengan 5.000 pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Seluruh rombongan terbunuh. Yang tersisa pada waktu itu, termasuk yang terakhir-terakhir ya, sekalipun nanti ada ahli tarik yang mengatakan ternyata masih ada Ali bin Husain juga yang masih hidup, kemudian satunya lagi gitu ya. Tapi disebutkan pula bahwa tinggal Husain saja. Umar sebagai panglima perang pada waktu itu, Umar bin Sa'ad, oh, sangat melindungi. Bagaimana caranya cucu Nabi itu bisa selamat? Sama sekali tidak berani untuk menyentuhnya. Tapi si celaka ini loh, Samzil Jausan ini, dialah yang kemudian tinggal tersisa, dipegang kepalanya Husain, kemudian dipenggal, dimasukkan ke bejana, kepalanya kemudian dibawa ke Kufah. Ini tragedi Karbala. Berita itu sampai kepada Yazid bin Muawiyah, terbunuhnya Husain. Yazid bin Muawiyah menangis betul. Dan kita semua itu merasakan ini tragedi yang luar biasa. Kita tidak, sangat tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ziyad ini. Cucu Nabi SAW telah dibunuh. Inilah tragedi Karbala yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah, bahwa inilah perilaku perbuatan Ahlu Sunnah wal Jamaah telah membunuh cucu Nabi SAW. Versi mereka seperti itu, sehingga agamanya tidak layak untuk diikuti. Yang benar itu adalah agamanya Syiah, memang pecinta dan pendukung Ahlul Bait, pendukungnya Ali, pendukungnya Husain dan seterusnya. Itu dirubah, faktanya seperti itu. Kita dudukkan beberapa catatan dari peristiwa ini, kita dudukkan. Apakah tragedi ini di skenario dan didalangi oleh Ahlu Sunnah, yaitu pendukungnya mungkin tadi yang sepakat dengan kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Kita jawab tidak. Ya. Ingat, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, dan juga mencintai Ali, bahkan mencintai Ahlul Bait Nabi SAW. Dan mengutuk pembunuhan Husain bin Ali cucu Nabi SAW. Ini dibalik, fakta ini dibalik oleh orang-orang Syiah. Tengok tadi, Yazid bin Muawiyah menangis, sekalipun itu adalah saingan politik. Pesaing politik ini kan, gitu. Tapi menangis. Andai memang menginginkan dibunuhnya Husain oleh Yazid,
Yazid tentu sudah mengirimkan pasukan tidak ke Kufah, tapi mengirimkan pasukannya ke Mekah. Langsung saja diserbu Husain untuk dibunuh dan seterusnya. Tapi tidak. Oh, berarti langkah pembunuhan Husain itu adalah langkah oknum, yaitu Ubaidillah bin Ziyad tadi, yang memang wataknya itu adalah lalim. Sekarang coba, kalau kemudian kita bikin generasi seperti modelnya si A, saya pengen tanya, kebanyakan yang ada di penjara hari ini, saya tanya, agamanya apa? Islam. Tukang copet Islam. Pemerkosa yang ada di rutan Banjarnegara Islam. Yang korupsi Islam. Apa kemudian kita bisa mengatakan Islam mengajarkan zina, Islam mengajarkan copet, Islam mengajarkan berkorupsi? Kayak gitu. Tidak, kita tahu betul ajaran Islam bagus. Lah kok ada orang Islam nyopet? Itu pribadi dia. Ajaran Islam melarang yang namanya perzinahan. Lah kok ini kok ada orang Islam kok berzina? Itu pribadi dia. Sama yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Yazid itu bukan makar yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah karena kebenciannya terhadap Ahlul Bait, terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan, itu oknum saja. Tapi Syiah mencoba menggeneralisir bahwa itu loh, orang-orang yang selama ini sepakat dengan kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman telah melakukan makar pembunuhan terhadap cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agamanya tidak boleh jadi ikutan. Nah, cara menyerangnya seperti itu. Maka Syiah memutarbalikkan sejarah, memanfaatkan tragedi Karbala untuk menyudutkan Ahlus Sunnah bahwa mereka memerangi Ahlul Bait Nabi sallallahu dan menghilangkan dalil-dalil tentang kemuliaan Ahlul Bait. Nanti kemudian dicerca. Suatu saat kita bahas bahwa Al-Qur'an kita itu sudah banyak dirubah. Yang kita pegang hari ini hanya sepertiga saja dari Al-Qur'an yang memang diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka memiliki 17.000 ayat, kita cuma memiliki 6.000 sekian ayat. Kenapa? Dibuang oleh kita. Tuduhan Syiah seperti itu. Mereka mewariskan kebencian kepada Ahlus Sunnah itu kepada generasi mereka. Bahkan bayi yang paling kecil saja di 10 Muharram mereka lukai supaya mereka ikut merasakan ini loh, dulu imam kita telah terzalimi. Seperti itu. Sehingga sejak kecil permusuhannya terhadap Ahlus Sunnah luar biasa. Nah, sekarang kita tinjau, apakah acara yang mereka lakukan itu sesuai dengan ajaran Islam? Coba, sekarang kita tengok. Islam melarang meratap. Yang mereka lakukan itu meratapi kematian. Padahal Islam justru, kalau kita tengok di dalam kitab Al-Kabairnya Imam Adz-Dzahabi, An-Niyahah itu masuk kategori dosa besar. Ya, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha, orang yang meratapi kematian kok sampai matinya dia belum bertobat dari meratapi kematian saudaranya, kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai kain yang terbuat dari kudis dan akan dikasihkan pakaian kepadanya, pakaian yang terbuat dari tembaga yang dipanaskan. Islam melarang yang namanya meratapi kematian, tapi mereka justru menganggap bahwa itu ibadah yang mulia. Islam melarang seorang muslim itu membinasakan diri mereka sendiri. La doror wala diror. Seorang muslim tidak boleh membinasakan dirinya, tidak boleh membinasakan orang lain atau saudaranya. Mereka justru menyiksa dirinya bagian bahwa itu adalah bagian dari kemuliaan, bagian dari ibadah. Bukan ajaran Islam. Bahkan mereka kemudian mengklaim tanah Karbala itu lebih mulia daripada Masjidil Haram. Haji atau berkunjung ke tanah Karbala itu senilai 1000 kali haji ke Baitullah. Coba bayangkan. Dan mereka menganggap bahwa mencela, mencaci maki sahabat, menuduh Ibunda Aisyah pelacur, Ibunda Hafsah itu adalah wanita keji, itu dianggap sebagai satu yang mulia. Wasilah supaya mendapatkan doa yang mustajab, maka di dalam doa mereka itu didahului dengan melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini kaum muslimin, dari situ wahai generasi muda, waspadalah dengan gerakan Syiah ini. Waspada, sudah dekat dengan kita. 2,5 juta di Indonesia, puluhan yayasan dan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, mereka memiliki program beasiswa menuju ke Alkum di Iran sana. Beasiswa gratis,
Coba, studinya adalah studi agama. Kita pulang mungkin kita anggap dia itu adalah ustaz, kita anggap mereka itu adalah ulama dan seterusnya. Tapi sebenarnya mereka membawa ajaran Syiah. Dan ingat, mereka itu punya ajaran namanya takiyah. Takiyah itu apa? Menutupi keyakinan asli mereka. Sehingga di awal-awal ketika kita dirayu untuk ikut ngaji ke sana, jangan harap Anda itu melihat kesesatan-kesesatan yang ada. Yang mereka bahas Sahih Al-Bukhari, yang mereka bahas itu adalah tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya. Tapi nanti dalam jenjang-jenjang ketika kita itu sudah sangat dekat dengan mereka, baru ditunjukkan akidah mereka yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan takiyah. Ini yang kadang kemudian, sehingga kemudian menarik. Sementara kalau di kalangan universitas mahasiswa, di antara ajaran Syiah yang paling menarik itu apa? Nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Jadi seorang wanita Syiah itu boleh dinikah mu'akkad atas dasar ikatan janji. Misalnya, kowe tak bojo ya rong dino. Boleh dinikah cuma 2 hari. Bahkan ulama mereka kemudian mengatakan yang namanya nikah mut'ah sekejap pun boleh. Lho nek sekejap coba. Podho wae karo tuku ning dalanan to. Tak nikah yo, pira? Ya wis mengko rampung urusane wis tok bayar mahare terus bubar cerai. Lho podho wae karo nang Gang Sadar Baturaden seperti itu. Tahu Gang Sadar Baturaden? Nek sing ngerti malah aku curiga jenengan gitu loh. Seperti itu. Ini ya, kaum muslimin, sedekumullah, hari ini kaji kita seperti itu. Suatu saat mungkin kita bahas Syiah secara khusus, sebenarnya ada pembahasannya hampir 3 sesi dan seterusnya ya. Kita sudah membahas tahun 2012 pada waktu itu, sudah kita buatkan powerpoint, nanti bisa kita rubah lagi. Tapi karena ini kok kayaknya kebangkitannya di negeri kita semakin terasa hari ini ya, karena ya dengan kondisi politik seperti ini mereka justru seperti mendapatkan tempat untuk lebih berkembang. Apalagi dengan fasilitas yang diberikan oleh Kedutaan Besar Iran dengan ICC-nya yaitu tadi ya, Islamic Cultural Center. Judulnya sih bagus ya, budaya Islam gitu ya, pusat budaya Islam gitu. Tapi sebenarnya memang menjadi fasilitas bagi pengembangan ajaran Syiah. Ini nanti bisa dikaji di sini nih. Ini tim penulis Majelis Ulama Pusat yang ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, termasuk melengkapi pernyataan-pernyataan di dalamnya. Ada Profesor Dr. Hamka, ada Dr. Muhammad Nasir dan Kiai Haji Hasan Al-Basri ya. Termasuk ini sudah dikaji, kalau mungkin cari-cari di Google nanti ada dari NU ada yang cukup kencang melakukan perlawanan terhadap Syiah. Kiai Haji Idris Romli ya, bagus beliau, beliau hafal banyak kitab. Terus juga nanti Bu Yayah ya, beliau faham betul karena lama di Yaman dan cukup berinteraksi dengan Syiah Zaidiyah dan seterusnya, sehingga beliau tahu betul yang di Indonesia itu adalah Syiah Ja'fariyah yang memang sudah sangat jauh dari Islam. Yang masuk ke Indonesia itu bukan Zaidiyah yang kemudian mereka itu mirip dengan Ahlus Sunnah, enggak gitu kan. Sekalipun mereka tidak mencela sahabat, itu hanya takiyah saja. Yang masuk ke Indonesia katanya seperti itu. Makanya harus waspada. Dan ingat, kalau berbicara yayasan, cukup banyak yayasan dan lembaga pendidikan. Untuk dekat dengan kita, Wonosobo cukup banyak ya pertumbuhan Yayasan Syiah di sana, ada beberapa gitu. Kemudian cukup dekat juga Pekalongan, Yayasan Al Hadi di Banjarnegara ada beberapa titik ya, ada yang mungkin sudah satu RT punya masjid sendiri, kemudian ada di beberapa titik yang lain. Nah ini kewaspadaan saja gitu ya. Mungkin itu dulu kaum muslimin dan sedekah. Sebelum kami akhiri, saya punya satu buku. Saya bertanya atau Anda yang bertanya, silakan. Saya kasih waktu dulu nih. Siapa tahu bertanya dapat buku lagi, gitu kan? Senang kayak banget ini. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang materi tadi? 5, 4, 3, 2, 1. Det ya, nggak ada yang bertanya. Saya yang balik bertanya. Yang pekan ini baca buku sampai selesai, cum. Satu pekan baca buku. Saya pengen tahu yang senang baca buku siapa di sini gitu loh. Enggak ada. Yang satu pekan baca buku saja, enggak sampai selesai enggak apa-apa, tapi sudah mencoba untuk baca buku-buku Islam yang saya maksudkan. Ada enggak nih?
Padahal orang tahu mau cembu, kukir masya Allah itu berhati-hati. Prihatin banget ini. Oh buku khotbah, gak berlaku. Gak ada. Baik. Sebentar itu, kata kelihatannya kalau pakai kacamata suka baca buku. Mas, namanya siapa? Takasih buku nih. Apa sudah punya? Belum? Nih, kasih. Wah, apaan tuh? Goro-goronya gak kocok ripat tuh, gitu. Namanya siapa ya? Dian, rumahnya mana? Oh, dari Pulung Jaran. Alhamdulillah, jauh dapat buku ya. Alhamdulillah, cocok mau nenek ngaji nih gini. Baik, kaum muslimin, itu saja dari kami. Silahkan nanti dicari buku yang mirip seperti itu, dibagi secara gratis dan memang ditebar kemana-mana untuk membentengi penyebaran Syiah ini. Ingat, yang di wilayah cukup atas, Pakistan dan seterusnya, waspada pergerakan yang ada di sana. Banjarmangu ada beberapa titik, waspada juga gitu ya, dan seterusnya. Saya nggak tahu apakah sudah sampai penusukan atau belum, tapi coba hati-hati semuanya dengan pergerakan Syiah. Takiyah, mereka takiyah. Takiyah itu antara yang nampak dengan yang tersembunyi beda seperti itu, karena menurut mereka kapan mereka akan vulgar menampakkan pemikirannya, ketika sudah datang Al-Mahdi Al-Muntadhar, imam ke-12 mereka. Mereka yang jelas hari ini belum diwajibkan sholat Jumat bagi mereka. Kapan mereka jadi wajib sholat Jumat? Ketika sudah turun imam yang ke-12 dan seterusnya. Jadi nanti akan nampak setidaknya gitu. Loh, tampilannya gimana? Tampilan sama dengan kita. Jangan menghukumi orang dari tampilannya. Nanti jenggotan kelambine ireng Syiah. Ojo, gitu kan. Nanti banyak yang jenggotan kelambine ireng bukan Syiah banyak. Bukan seperti itu cara menilainya ya. Cuma hati-hati dan seterusnya. Mereka juga sebenarnya korban. Kita tidak mengatakan bahwa mereka harus dimusuhi, enggak. Mereka korban. Mereka sebenarnya sergap kepengen ngaji, cuma kebetulan aja ketemu dengan pemahaman yang menyimpang seperti itu. Ya mari itu menjadi PR bagi kita. Kalau kita tunjukkan akhlak bagus dan seterusnya, siapa tahu mereka kemudian bisa kembali kepada pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah ya. Demikian dari kami, mari kita akhiri. Ya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan seterusnya. Oh, saya tawarkan dulu nih. Kita lanjutkan mengkaji Syiah atau kita kembali kepada perjalanan hidup sesudah mati sampai alam kubur, bentuk dan siksa kubur. Saya tawarkan, mau melanjutin mana? Syiah-Syiah ini medeni gitu. Gimana nih? Saya tawarkan. Yang kepengen lanjutin perjalanan di alam kubur, tur de kubur, cung. Nanti banyak-banyakan ini masalahnya gitu kan. Wah, ini kayaknya dominan ini, yang bahas Syiah kayaknya cuma beberapa gelintir saja. Oke, kita pending dulu Syiah, nanti suatu saat nantilah ya, kalau sudah cukup penasaran gitu, karena nanti juga mungkin sifat kajiannya ya semacam itu gitu ya, karena kita membahas penyesatan kadang memang kurang begitu nyaman. Kita selingin dulu, nanti suatu saat butuh silakan di request, nanti kita bahas insyaallah taala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.